Berita terkini, pemimpin pembangkang Anwar Ibrahim menempelak penyokong Najib Razak kerana menyamakan rawatannya ketika dipenjara dengan bekas Perdana Menteri itu. Pada sidang akbar di Bangkok semalam, Anwar berkata dia hanya diberi akses kepada kemudahan rehabilitasi susulan pembedahan di bahunya selepas dikurung lebih 10 tahun. Katanya keadaan ketika itu sama sekali berbeza berbanding dengan Najib yang dihantar ke Hospital Rehabilitasi Ceras HRC 5 hari lalu. Tidak hampir sebulan selepas dia mulakan hukuman penjara 12 tahun di penjara Kajang. Ada yang kata Anwar pun tinggal di pusat rehabilitasi pertama, saya hanya diberi kemudahan di pusat rehabilitasi selepas dikurung lebih 10 tahun di penjara. Kedua, saya hanya dihantar ke pusat rehabilitasi selepas pembedahan bahu, maka saya diberi kemudahan itu. Katanya ketika sidang akbar di Club Korresponden Asing Thailand FCCT di Bangkok. Pengerusi Pakatan Harapan itu menjawab soalan media mengenai kontroversi yang menyelubungi hukuman penjara Najib yang didakwa diberi layanan istimewa. Jadi jangan bandingkan pengalaman saya dengan Najib. Jika dia mau dilayan dengan cara yang sama, jalani dahulu hukuman penjara 10 tahun. Kemudian baru dihantar ke pusat rehabilitasi jika ada pembedahan, katanya. Najib dihantar ke penjara pada 23 Ogos selepas Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan kesalahannya dalam 7 pertuduhan rasuah yang berkaitan dengan penyelewengan dana SRC International. Bekas Perdana Menteri itu telah berulang alik masuk keluar dari hospital sejak dihantar ke penjara. Dua minggu lalu, Najib dibawa ke Hospital Kuala Lumpur HKL atas alasan ulsel perut, yang menurut keluarganya adalah akibat tekanan yang dihadapinya. Dia kemudian dibenarkan keluar tetapi dimasukkan semula ke HKL minggu lalu selepas mengadu mempunyai masalah tekanan darah. Jabatan penjara pada Rabu telah mengesahkan bahwa Najib telah dipindahkan ke HRC pada Isnin, tetapi berkata bahwa dia akan dihantar kembali ke penjara Kajang setelah diberi pelepasan perubatan. KKM telah mendedahkan butiran mengapa Najib terpaksa dimasukkan ke HRC atas alasan terikat dengan etika yang ditetapkan. Pada sidang akbar semalam, Anwar berkata dia sebenarnya tidak mau campur tangan dalam kes Najib, tetapi terpanggil untuk memberikan respon. Ini karena ramai yang membuat perbandingan antara layanan yang diterimanya berbanding Najib dengan Anwar sendiri pernah dihantar ke HRC semasa menjalani hukuman penjara atas kesalahan meliwatnya. Anwar berkata beliau juga tidak mau pemindahan Najib dari HKL itu menjadi isu sekiranya dokter memang mendapati bekas Perdana Menteri itu tidak sehat. Ada beberapa isu kemanusiaan yang terlibat. Jika dia benar-benar sakit dan dokter mengesahkan dia tidak sehat, saya tidak mahu itu menjadi isu. Saya mengulas kerana ada yang cenderung berkata mengapa Najib tidak boleh dihantar ke pusat rehabilitasi sedangkan Anwar diberi rawatan yang sama. Mengarut, katanya. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih semua.